Kita awali informasi pertama dari Lumajang, Jawa Timur. Pemirsa, erupsi Gunung Semeru meluluh lantaikan wilayah Lumajang, Jawa Timur. Tak terkecuali rumah-rumah di salah satu kampung di kawasan desa Supiturang, Pronojiwo yang tertimbun oleh abu vulkanik. Rumah-rumah warga tak lagi bisa ditempati dan ribuan warga pun harus mengungsi ataupun menumpang ke rumah saudara untuk tinggal sementara. Puluhan rumah di kawasan dusun Sumbersari, desa Supiturang ini sekitar 50% tertimbun abu vulkanik. Sehingga dipastikan rumah-rumah tersebut tidak bisa ditempati kembali. Warga sekitar hanya bisa mengamankan harta bendanya yang tersisa seperti panci, kursi, dan surat-surat berharga lainnya. Beruntung warga di kawasan ini berhasil selamat karena seluruh warga mengevakuasi diri ke kawasan aman saat erupsi Gunung Semeru terjadi. Warga kini harus mengungsi maupun menumpang ke rumah saudara untuk tinggal sementara. Saya lari ke rumah saudara kemarin. Untuk semua barang-barang ibu sendiri sudah tidak ada yang terselamatkan atau gimana? Iya, kayak gini dah, Pak. Apa bisa ini diselamatkan? Bu, yang dibutuhkan saat ini apa, Bu? Bantuan. Bantuan apa, Bu? Makanan, apa? Pakaian. Selimut, pakaian, ya. Pakaian nomor satu. Mereka mengaku belum mendapatkan bantuan apapun. Mereka juga berharap dalam kondisi saat ini, kepedulian beberapa pihak sangat dibutuhkan. Dari Lumajang, Jawa Timur, Saib Hajarani, iNews, melaporkan.